lagi ada di Afami di Bojong Nangka. Oke, kita cek. Wih, gila, Honda Series sudah masuk. Ternyata sekarang Honda Series gak cuma di Alfamart tapi Alfami juga, bro. Masih ada Citroen SE, Citroen Grill, Golisi, Checker Eyes. Justru mau Honda Marki sama Racer Gara. Tapi Citroen kuning juga ada. Honda Marki-nya ada satu. Ini CRX. Wow. Kondisi ada 1, 2, 3, 4. Terus CRX-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Ini ya, pasat-pasat ini cuma si sitik kuningnya udah gak ada sama sekali. SI, masih ada promo si Hot Wheel Basic tuh, beli 2 gratis 1 sampai tanggal 15 juga. Di Alfa Midi ini udah masuk Honda Series. Mantap, mantap, bro. Ambil yang mana ya? SI-nya deh. Cuma ambil berapa ya? SI-nya ambil dulu aja deh. Civic S biru kurang bagus ya. Oke deh, buat om-om yang jarang bonan nih, Civic S masih ada 2, sekarang masih banyak, kalau di sini masih banyak, saya ambil SI 2 aja. Oke. Fix nih ya, Honda Series sudah masuk di Alfa Midi malam ini dan udah restock tema tadi. Ya kuningnya nggak ada, padahal itu tadi datang restock tuh 4 set loh. Lanjut penting lagi. Baru ya? Iya kan? Cuma begitu doang. Yang kuning udah gak ada nih. Wah, yang kuning, warna kuning. Yang kuning apa ya? Kuningnya udah gak ada yang ada kuning. Gak ada ya? Tadi datang berapa sih? Datang berapa doang? Dikit? Iya, dikit-dikit balik. Bocok. Ini masih berarti gratis ini ya? Kalau yang ini ya? Basic ya? Iya, basic udah. Alfa Midi udah masuk Honda Series dan saya ini Honda Series malah dapatnya Land Rover. Udah apa lah, tadi cuma ada S Turbo sama Odyssey, yang lainnya nggak ada. Nyari tetap fokusnya ke EFQ.
cek apakah sudah ada HS di sini. Cuma tadi infonya yang sangat mengagetkan buat saya, katanya dia bilang barang baru masuk, cuma udah dibeliin sama anak-anak. Anak-anak siapa ini? Berarti udah pasti IF-nya udah lenyap. Oke, kita lanjut lagi. Udah di Alfamidi Cimone, coba kita cek. Yang lama-lama ini masih ada Avenger sama truk itu, belum ada yang baru. Mana ya? Oh, di situ. Oke, kita coba cek. Alfamidi daerah Subandi nih ya, Tangerang. Oke, kita coba cek dulu dalam.
Mas Subandi sini juga belum masuk. Kita lanjut lagi yuk. Oke, di Alfamidi Merdeka Raya Tangerang. Kita coba cek ya. Baru sih cuma kayaknya udah sisa. Kita lihat mes ada nggak ya? Ini udah lebih sih. Cuma ya. Ada lagi. Ini ada match boh. Wih, ini mas ya yang kemarin sempat saya review ini bagus. Satu itu sangat bagus mas dia. Terus sudah otot lama. Lagi nyari tak juga sebenarnya bikin tripet ya buat tripet. Cuma ini panjang. Bonjol, kita coba cek apakah sudah ada paket. Coba kita cek untuk mainannya dulu ya. Masih lama-lama. Yang baru. Oke, lanjut lagi yuk. Alfamidi Palem Semi. Kebagian. Oke,
udah. Tapi mending sih dapet ini Mercedes Benz GLE. Oke. Itu baru masuk ya model Mercedes-nya. Mobil ya. Dia datangnya kemarin. Kalian langsung berapa sih? Hah? Berapa sih? Ini belinya kalau ini 5. Jadi waktu dulu jarang datang. Kali datang juga sedikit. Gak ada lagi. Oke. Okay. Udah masuk, cuma traffic warning-nya gak ada. Tadi sempet lihat sih di Akraks itu ada Honda Racer-nya. Aduh, oke deh. Tadi udah muter-muter ke Alfa Midi, khususnya untuk malam ini saya Razia Alfa Midi dan belum temu keripik kuningnya. Cuma emang memang Honda seri sudah keluar, cuma ya belum dapat sih apa yang saya cari. Kalau mungkin banyak orang yang bertanya-tanya kenapa kok saya skipin semua ya, kayak Odyssey, S Turbo, nama yang lain-lainnya saya skipin. Itu karena saya udah punya, jadi saya fokusin ke Civic EM. Cuma akhir justru malah saya dapet beberapa item yang boleh dibilang gak disangka-sangka. Kayak tadi dapat Morris Mini 3 dengan harga promo. Dan juga ini dapat Mercedes Matchbox, Mercedes GLK Pop yang dari kemarin saya cari. Ya, hunting untuk Honda series berlanjut om, kita lanjut sampai besok pokoknya sampai dapat keripik kuningnya. Oke, untuk hunting kali ini cukup sekian dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan juga di like, share, sama komen. Oke, terima kasih om dan keep hunting. Salam deh guys, bye bye.